Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan cikgu. Kali ini video saya makan kendiri, tajuk tambah wang tahun 5 ya. Okey. Kalau cikgu dah suruh kamu buat hari tu, muka surat 92 buku teks kamu 1 CD, 2 AB dan nombor 3 ya. Okey, baiklah ya. Cikgu akan jawab. Ya, kamu tolong tandakan jawapan right ataupun pangkah pada jawapan kamu. Dan kemudian kalau kamu silap, salah, tolong buat pembetulannya. Okey, kita pergi terus kepada nombor 1. Nombor 1 C. Ya. Okey, RM503,278.70 tambah RM198,036.35 tambah RM277,946.40 sama dengan berapa? Okey. Cikgu buat terus dalam bentuk lazim ya. Okey. Okey, RM503,278.70. Okey. Tambah. Okey, titik dulu. Sen dia 35 sen. Yang kedua tu 6 3 0 8 9 1. Okey, 198,036.35. Okey, tambah lagi satu. Ada sen juga, titik 40 sen. Depan dia 6 4 9. 9 7 7 2 7 7 2. Tanda ringgit. Okey, tambah kita boleh buat terus. Direct terus. Okey. Okey. Okey, seterusnya macam mana nak buat ni? Tambah je lah. Okey, tambahkan dia. Titik dulu. Okey, ni 5. 7 tambah 3, 10. Tambah 4, 14. 1, 9, 15, 21. 2, 9, 12, 16. 3, 12. 4, 12. 19 10 17 6 7 9. Okey. Jadi jawapannya ialah 979,261.45 ringgit. Okey, jawapan untuk yang C. Okey, seterusnya ya. Okey, yang seterusnya. Kejap. Okey. Yang seterusnya yang D. Okey, selanjutnya D. D, okey. Terus saya buat betul lazimnya. 436,720 ringgit. Ada sen? Tak ada sen. Kita letak. Sen dia sifar. Letak titik, sen dia sifar. Okey. Tambah. Titik. Okey. Yang kedua tu 85 sen. Titik depan dia. 1, 2, 8. Letak betul-betul ya. 3, 3, 3. Okey. Tambahkan. Dan kemudian satu lagi. Ada titik sen, 20 sen. Okey, depan dia sifar 2 2 1 sifar 1. Okey, tambahkan. Okey, seterusnya. Okey, tambahkanlah dia seperti biasa ya. Okey. Titik dua turun. Okey, ni 5. 8, 2, 10. 1, 1, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Betul tak? 17. 6, 7, 10, 11,
7, 8. Okey, jawapannya yang di alamak 871,761 ringgit 5 sen. Okey. Dapat. Okey, tolong tandakan raih ataupun pangkah pada jawapan kamu dan buat pembetulan kalau kamu silap. Okey, seterusnya. Nombor 2. Okey, jadual ada jadual kan? Okey. Kamu rujuk jadual tu kan? Okey, cikgu buat teruslah. Okey, nombor 2 A. Nombor 2 A. Ya Allah, ya Tuhan. Okey, nombor 2 A. Dia tanya hitung jumlah wang simpanan ayah. Okey, wang simpanan ayah dalam bank ada. Okey, betul bentuk lazimnya saya buat 12,893 ringgit 62 sen. Okey, pelaburan. Okey, titik tu 80 sen depan dia 4 5 sifar 971. Okey, seterusnya tabung haji ada sen 15 sen. Lepas tu 2 sifar sifar 6 8. Okay, tambah. Okey. Tambahkan itu semua duit simpanan ayah. Okey, titik dulu. Okey, 2 tambah 5, 7. 6 tambah 8 tambah 1. 15. Ni, 1 tambah 3. Tambah 4, 8, 10. Tambah 2, 10. 1, 9, 10, 15. 2 tambah 8, 9. 2 tambah 9, 11. Tambah 6, 17. 1 tambah 1, 2. Tambah 7, 9. 7, 8, 9, 17. 1 tambah 1, 2. So, jawapannya untuk A, 277,950 ringgit 57 sen. Okey. Okey, tu jumlah wang simpanan ayah. Perbelanjaan ayah pula yang B. Ya, kira lah belanja ayah dia. Ada jadual di sebelah tu ya. Okey, saya terus buat bentuk lazim. Beli perabot 18,750 ringgit. Tak ada sen. Sama juga kos ubah suara rumah 12,000 ringgit. Tak ada sen juga. 12,000. 1, 2, 3, 2, 1. Sebenarnya kos haji untuk 2 orang 81,980 ringgit. Tak ada sen juga. Okey. Sifar 8, 9, 1, 8. Tambahkan dia. Okey, garis. Okey. Titik dulu turun. Okey, sifar, sifar. Ni sifar 13 17 12 11. So, jawapannya ialah 112,730 ringgit. Tak ada sen. Okey. Baiklah eh. Itu 2 A dan B. Tolong tandakan ya. Okey. Tolong tandakan ya raih ataupun pangkah dan buat pembetulan kalau silap. Okey, seterusnya. Nombor 3. Nombor 3. Berapa tambah 521,920 ringgit sama dengan 780,000 634 ringgit. Apakah nilai kotak? Okey, saya tulis ni. Kotak tambah 500. Ya Allah, ya Tuhan, 521,000. Aduh. Apa? 920 ringgit
sama dengan 780,000 ringgit 634. Okey. Caranya macam mana? Okey, ya. Ha ni, kotak kat depan ya. Okey, tinggalkan kotak. Ya, ni terpindah ke belakang ya. Okay, ya, sama dengan kita buat sini. Okey. 780,634 ringgit. Okey, ni tambahkan, pindah sebelah jadi tolak. Tolak 521,920 ringgit. Okey, kemudian buatlah dalam bentuk lazim ya. Nak cari yang kotak tu. Okey. 780,634 ringgit ya. Dua-dua tak ada sen ya. Kita tak ada masukkan. Okey, tolak. Okey, sifar 29125. 125. Okey, tolakkan dia. Okey. Ha, tolak ah. 4 tolak sifar, 4, 3 tolak 2, 1. 6 tolak 9. Tak boleh ambil sini. Miskin. Ambil sini tinggal 7, bagi dia. Tapi dia ni nak ambil sini tinggal 9, jadi bagi dia. 16 tolak 9, 7. 9 tolak 1, 8. 7 tolak 2, 5. 7 tolak 5, 2. Ha, letak sini. Okey, jadi yang kotak tu ialah 258,714 ringgit. Okey, baiklah ya. Itu perkongsian cikgu untuk kali ini. Jawapannya. Okey, tolong tandakan right ataupun pangkal pada jawapan kamu dan buat benda lain kalau salah. Okey, kita jumpa lagi untuk dalam video akan datang ya. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.